Inilah perempuan terkaya sepanjang masa berharta 260 kuadriliun. Wu Zetian atau dikenal Wu Xiao atau Wu Hao atau Permaisuri Wu merupakan satu-satunya perempuan yang diketahui sebagai perempuan terkaya sepanjang masa. Ia lahir di Provinsi Shaanxi tahun 624 Masehi. Ayahnya seorang pedagang kayu yang kaya dan ibunya berasal dari keluarga yang diketahui keluarga itu memiliki pengaruh yang luas. Hoki dari lahir membuat Wu bertemu dengan putra Taizong Kaisar Gaozong yang ternyata menyukai Wu. Seiring berjalannya waktu, Wu menjadi satu-satunya perempuan yang disayangi Kaisar. Bahkan istrinya sendiri Permaisuri Wang dicampakkan. Wu sempat melahirkan seorang anak perempuan, namun anak itu meninggal saat masih bayi akibat diculik oleh Wu sendiri dan menyalahkan Permaisuri Wang atas kehilangan nyawa anaknya tersebut untuk memperkuat posisinya di kerajaan. Posisi Wang sebagai permaisuri digantikan oleh Wu dan dari sinilah Wu mulai hilang kewarasan karena ia mengorbankan anak-anaknya sendiri demi menjadi penguasa tertinggi Cina pada saat itu. Permaisuri Wu memegang kendali atas tahta dinasti Tang. Ia memimpin sekitar 15 tahun dengan memperluas kekaisaran Cina secara signifikan hingga wilayah Asia Tengah. Perekonomian Cina pada saat itu berkembang didorong pertumbuhan melalui perdagangan teh dan sutra. Bahkan ekonomi Cina selama pimpinan Permaisuri Wu menyumbang sekitar 23% dari PDB global. Permaisuri Wu menyandang gelar perempuan terkaya sepanjang masa selama memimpin dinasti Tang. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 16 triliun dolar Amerika Serikat atau setara 260 kuadriliun. Angka tersebut melampaui jumlah kekayaan gabungan para miliarder saat ini. Sebagai pembanding, kekayaan bersih emas setara 3.730 triliun, kekayaan Bezos setara 2.834 triliun, dan Ambani setara 1.730 triliun yang jika ditotal hanya 8.300 triliun. Masih kalah jauh, guys.